Sean Gelael tegur Jeremy Paulin karena dianggap tak hormati pembalap Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael memberi teguran kepada influencer Jeremy Paulin karena minim informasi mengenai atlet balap tanah air di kancah internasional. Teguran tersebut bermula ketika Jeremy Paulin membuat cuitan di Twitter mengenai kabar gembira pembalap Indonesia akan berlomba di ajang internasional. Dalam unggahannya tersebut, Jeremy melampirkan sebuah berita mengenai pembalap Moto3 Mario Suryo Aji yang akan bermain di sirkuit Mandalika. Akan tetapi cuitan mahasiswa Waseda University itu mengundang sebuah kontroversi. Hal itu lantaran Jeremy mempertanyakan atlet balap Indonesia yang pernah berlomba di ajang internasional di dalam Twitternya pada Senin 24 Januari 2022. Semula cuitan Jeremy dianggap biasa saja, namun ditanggapi dengan keras oleh Sean Gelael melalui Instagramnya pada Selasa 25 Januari 2022. Saya kira Anda bisa bertindak cerdas, tetapi jelas itu tidak mengajarkan Anda tentang rasa hormat, tulis Sean Gelael melalui fitur Instagram Story. Setelah itu, Sean lantas mengunggah lagi foto yang berisikan deretan pebalap Indonesia di event kelas dunia seperti Gary Salim, Doni Tata, Rio Haryanto, Ananda Mikola, Dimas Eki, dan dirinya sendiri. Belajarlah dari pahlawan-pahlawan yang susah payah berusaha keras untuk mengharumkan nama bangsa, @JeremyPaulin. Papar Sean yang musim ini memperkuat WRT di LMP2 tersebut. Beberapa jam setelah unggahan Sean Gelael yang ramai di media sosial, Paulin lantas mengunggah permintaan maafnya di akun Instagram karena telah mendiskreditkan para pebalap Indonesia.